Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Dora Edwa. Jumlah korban tewas akibat kebakaran KM Mutiara Sentosa 1 di perairan Masa Lembu Sumenep, Madura tercatat sebanyak 5 orang. Sementara sebanyak 95 orang korban selamat berhasil dievakuasi. Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Pasca kebakaran kemarin, stasiun Klender belum bisa beroperasi hingga sepekan. Penumpang dialihkan ke stasiun Pondokopi dan Jatinegara. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.